Cuy, ternyata jadi cewek itu ribet banget ya. Enggak juga sih. Dia mesti pakai make up. Dia mesti beli pembalut. Tapi jadi cewek itu enak. Iya. Masih yang baik kan? Ini jangan lewat sini nih, kepleset nanti ya. Ireng loh ibu ini. Fucking jangan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah berada di Balai Kota Among Tani dan hari ini siap buat game si acaranya Jambore Nasional Federasi Supra Indonesia atau FSI di hari Sabtu di tanggal 31 Maret 2018. Hari ini partnernya adalah Hai Syarini. Bener ya? Ini kenapa diliatin ke sini ya, oh, Pak? Iya, maaf. Oh, kacamata. Iya, iya. Ya. Kamu pakai kacamata. Iya, iya, iya. Kiki, apa kabar hari ini? Tadi berangkat jam berapa? Macet enggak? Macet. Oh, iya, iya. Gulu-gulu. Ya. Gulu-gulu. Ya sudah, saya juga gulu-gulu. Tapi yang pasti hari ini bakal banyak sekali keseruan yang akan diberikan oleh Federasi Supra Indonesia dalam Jambore Nasional. Jamnas ke berapa? 12. Ini mulai ini kalau kayak gini orang ngomong 69 ini kayak gimana ya? Jadi kamu kan suka? Enggak, biasa aja. Enggak, maksudnya suka sama anak. Jangan buka-buka gitu. Terima kasih juga, kami ucapkan juga terima kasih dan selamat datang di Kota Wisata Batu dalam rangka Jambore Nasional Federasi Supra Indonesia yang ke-12. Dan teman-teman semuanya, sebelum serahkan acara juga kita mulai sampai nanti malam akan ada dangdutan hiburan yang luar biasa. Ya, ada sertifikat. Ada sertifikat. Kaos limited edition yang kita pakai sekarang ini. Besar ya kaosnya ya? Kecil lah aku. Nah, itu kok besar? Apanya? Tempatnya asing yang kita ingin. Medannya ekstrim lebih penting. Keliling kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di sesi yang kedua. Masih di Jambore Nasional Supra tahun 2018. Kalau tadi MC-nya sendirian,
sekarang itu MC-nya ditemenin sama nah. Halo bos. Lagi di mana sekarang bos? Di Balai Kota Mongtani. Balai Kota Mongtani. Mau ngapain bos? Ikut ayah ngapain? MC. Oh, ikut ayah kerja. Akan membantu pihak kepolisian dengan menaati peraturan lalu lintas dan menjaga ketertiban umum. 4. Kami klub dan komunitas Honda Indonesia akan berperan aktif dalam mengkampanyekan safety riding demi terciptanya safety Indonesia. Ngobar kemana-mana selalu bersama-sama. Salam satu aspal.